Meningkatnya volume kendaraan bermotor yang akan melakukan uji kendaraan pasca liburan dapat diantisipasi dengan baik oleh bagian pelayanan pengujian kendaraan di Dinas Perhubungan Kabupaten Pati dengan menggunakan sistem informasi manajemen pelayanan pengujian yang lebih cepat dan tepat. Jumlah volume kendaraan di gedung pengujian kendaraan bermotor pasca liburan mengalami kenaikan. Pada hari biasa, volume kendaraan wajib uji sekitar 80-90 kendaraan. Sedangkan pasca liburan meningkat hingga 60-70% menjadi 140 kendaraan lebih. Meningkatnya volume kendaraan di Dishub Pati mengakibatkan antrian panjang yang sedikit memakan bahu jalan. Tapi dari pihak Dishub sudah mengantisipasi sehingga tidak menimbulkan kemacetan. Dengan melakukan optimalisasi petugas di bidang layanan sistem informasi. Dalam melakukan pengujian, pihak Dishub menggunakan sistem informasi manajemen pelayanan pengujian sejak bulan Januari. Sistem ini lebih cepat dan tepat daripada sistem sebelumnya. Seperti yang disampaikan oleh Eko Budi Santoso, pengujian dengan sistem informasi memerlukan waktu sekitar 30 menit, mulai dari pemeriksaan kendaraan sampai keluarnya hasil uji. Kita cek sejumlah 143 kendaraan wajib uji yang sudah melakukan layanan pengujian kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Pati. Demikian, Mas. Peningkatannya berarti sekitar 60-70% ya dari hari-hari biasa. Tapi layanan tetap hari ini kami pantau berjalan dengan lancar, tidak ada kendala berarti, hanya memang tadi antriannya di depan sempat memakai badan jalan sebentar. Tapi sudah diantisipasi oleh petugas dengan kecepatan waktu pelayanan sehingga bisa diurai dan tidak menimbulkan kemacetan di jalan. Menggunakan sistem informasi, pemilik kendaraan bermotor bisa mendaftar lalu ketik nomor uji kendaraan. Setelah itu muncul besarnya biaya yang harus dibayar dilanjutkan cek fisik. Bagi kendaraan yang tidak lulus, diberi waktu selama kurang lebih 1 bulan untuk memperbaiki kendaraan. Dan bisa kembali lagi jika sudah selesai memperbaiki. Tim Liputan.